Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Deddy Rosadi dari channel Deddy Rosa Mobil Bekas. Saudaraku, semoga hari yang cerah ini saudaraku diberikan kesehatan, diberikan kelancaran usaha, dan dijauhkan dari segala mara bahaya atau musibah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku, hari ini saya berkunjung ke showroomnya Andika. Pak Andika di Mutiara Nusantara Motor. Pak Andika, mohon diperkenalkan diri. Ya, saya Andika Morgan, pemilik showroom Mutiara Nusantara Motor. Pak Andika Morgan ya. Jalan Imam Bonjol nomor 138 Karawaci Tangerang. Pak Andika, mohon izin nomor teleponnya disebutkan. Agak keras sedikit. 0811 8500 8500 28 28. Satu lagi 0812 0812 900 900 3323 3323. Pak Andika ya, saudaraku, saya sudah sebutkan kontak personnya owner showroom Mutiara Nusantara. Kita di sini lagi review ya, Menir ya. Ya, betul. Lagi review mobil-mobilnya showroomnya Pak Andika. Yuk Pak Andika, kita siap. Bedah satu-satu. Unitnya bagus-bagus dan harganya insya Allah bisa rekomendasi murah-murah. Yuk satu-satu terima kita bedah. Terima kasih atas kunjungannya. Iya. Siap, terima kasih Pak. Dan Pak, apa? Ini mohon dijelaskan. Pak. Oh, dari DP. Baik. Kalau yang ini udah di DP ya, Pak ya. Oke, baik. Yang ini saya lihat yang ini mobil Nissan Mart ya, Pak ya. Mobil Nissan Mart ini tahun berapa, Pak? 2011. Tahun 2011. Nissan Mart tahun 2011. Manual atau matic, Pak? Matic. Matic ya. Kilometernya berapa, Pak? Mohon maaf. Kilometer 90 ribuan. Kilometernya 90 ribu. Dan pajaknya? Pajaknya bulan 3. 2021. Pajaknya bulan 3. Alamat SNK di Jakarta Tangerang ya? Tangerang Kabupaten kayaknya ya? Ya, Tangerang. Ini kayaknya Tangerang. Pak, ini kan mobil kelihatannya bagus banget nih, Pak. Ya. Kebetulan ada beberapa netizen-netizen saya yang membutuhkan kendaraan. Tolong dikasih harga yang murah. Harga yang benar-benar bisa merekomendasi para pemirsa yang menonton konten saya. Boleh. Izin Pak, dijelaskan harganya berapa? Kalau dari saya untuk cashnya 70 juta. 70 juta? Ya. Tahun 2011. Tahun 2011, 70 juta. Tahun 2011, 70 juta. Kalau mau kredit, saya bantu. Oke, kalau mau kredit, DP-nya berapa Pak? DP-nya kurang lebih 15 juta. Kurang lebih 15 juta. Angsuran 1,6. DP-nya 15 juta. Angsuran 1,6 4 tahun. Betul. Guys, 15 juta angsurannya 1,6 4 tahun. Kejangkau enggak kira-kira? Murah banget kan? Guys, ini recommended saya, semoga menjadi bahan pertimbangan buat saudara-saudara yang mau kredit kendaraan. Bisa cash-nya 70 juta, kreditnya DP 15 juta, angsurannya 1,6 loh. 1,6 dikali 47 bulan. Bisa dilihat dalamnya. Silakan. Interiornya luar biasa, benar-benar luxury banget ya. Masih original kayaknya. Saya lihat sih cuman cover jok doang ya, Pak ya. Di cover aja. Di cover aja. Untuk dalam-dalamannya sepertinya benar-benar masih original. Kilometernya berapa, Pak, tadi mau disebutkan? 90 ribuan. Kilometernya asli 90 ribuan. Oh iya, satu lagi, di sini kita ada garansi loh di Pak Andika ya, ya. Untuk pembelian kendaraan, Pak. Secara kredit kita garansi untuk
mesin dan transmisi 1 tahun atau 20 ribu kilometer. Pak Andika, tolong dijelaskan di kamera untuk garansinya. Garansi mesin dan transmisi untuk 1 tahun atau 20 ribu kilometer. 1 tahun atau 20 ribu kilometer. Mana yang dicapai lebih dulu ya, Pak Andika ya? Garansi mesin ya, Pak ya? Betul, dan transmisi. Apalagi udah harganya murah, bergaransi pula 1 tahun atau 20 ribu kilometer. Guys, wah, udah luar biasa dah, benar-benar. Oke, Pak Andika, kita bedah satu unit lagi. Mau lihat mesinnya, silakan. Kalau untuk mesin kira-kira aman ya, Pak ya? Aman, Pak. Nggak ada bekas rembes, banjir, dan nabrak. Oke, nggak ada rembes, nggak ada... Ya, saya lihat sendiri ini mesinnya kayaknya benar-benar garing banget nih, Pak. Kering, nggak ada masalah. Untuk EKG pun nggak ada masalah ya, Pak ya? Empuk. Empuk. Nah, saudara, mesin kita udah buka, interior kita udah buka. Bodinya benar-benar mulus nih. Harganya pun rekomendasi, murah. DP 15 juta, angsuran 1,6. 2011, Nissan Mark. Rekomendasi ya. Oke, ini BMW. Ini BMW 320i. BMW 320i Sport. Tahun berapa, Pak? 2013. Tahun 2013. Pajaknya? Kebetulan ini saya beli dari baru, Pak. Beli dari baru? Betul. Maksudnya Bapak sendiri yang beli? Saya beli dari baru untuk pakai. Untuk pakai. Ya, tapi sekarang mau dijual? Sekarang saya udah ada penggantinya, jadi saya dijual. Oh, yes, yes. I see. Pak, ini pajaknya panjang ya, Pak ya? Panjang, bulan 6, 2021. Ini STNK-nya alamat mana, Pak? STNK-nya alamat rumah saya, Pak. Di? Kedoya Utara. Kedoya, berarti Kebunjuruk, Jakarta Barat. Pajak bulan 6, STNK atas nama beliau langsung. Tahun 2013. 13. Pak, kasih best price yang paling bagus. 320 sesuai dengan nomornya. 320. Harganya segini, guys. 320 juta. Masih bisa nego nggak, Pak? Bisa kalau serius. Harga masih bisa nego. Anda serius bisa langsung menghubungi Pak Andika di nomor telepon yang tadi disebutkan. Kunci serep, buku servis semua lengkap. Nah. Saya beli dari baru, servis rekod. Kilometernya berapa, Pak? 70.000. Kilometernya 70.000. Tapi pada takut, Pak, kalau BMW saya bingung. Oh. Ya. Kalau ditanya selalu kilometer. Betul. Padahal betul, kalau betul. Eropa, setahu saya jarang dipakai, malah jadi masalah. Benar. Oh. Ya, kalau ini bisa dilihat dari rekod BMW-nya justru bermasalah gak dari awal. Betul, gitu. betul. Guys, ini rekomendasi lagi untuk yang low ke atas ya. Ya. BMW 320i tahun 2013. Bodinya pun masih rapi kayak baru. Bodi-bodinya saya lihat sih, weh, bagus banget, bening. Nah, bodi-bodinya asli. Bangku-bangkunya pun kita nggak pernah bawa orang, jadi sendiri doang. Oh iya, belum pernah bonceng, Pak? Belum pernah, Pak. Dari baru belum pernah bonceng. Keluar kota pun belum pernah. Keluar kota pun belum pernah. Kayak puncak belum pernah, Pak. Guys, ini mah mobil bekas rasa baru. Bener-bener rekomendasi deh buat saudara-saudara yang mau memiliki kendaraan mewah tentunya. Bannya pun ban yang trial, Pak. Jadi kalau kempes, kalau kena bocor, itu masih bisa lari, masih bisa cari untuk tambal ban sekitar 18 kilo. 18 kilo? Ya. Wow, luar biasa. Ini ban bener-bener bagus banget. Memang ya, Pak? Khusus buat BMW. Khusus buat BMW ya. Betul. Ini serinya yang seri sport ya. Betul. Ban-bannya pun asli dari baru ya, Pak ya? Enggak. Udah diganti ya? Oh ya. Udah botak benar. Kilometernya 70.000, harganya 320 juta. Nego. Oke. Nego dah, langsung ke Pak Andika. Harganya rekomendasi tahun 2013. Kata gue sih masih lumayan harganya, masih kena buat pakai. Buat jual lagi pun kayaknya masih bisa. Tinggal nego aja langsung ke beliau. Oke, Pak, selanjutnya. Ini Honda Freed. Yang ini, Pak, Daihatsu Terios kayaknya banyak ini nih. Ya, Terios 2009. Nah, X-Matic. Daihatsu Terios 2009 bertransmisi automatic. Betul. 2009 ya, guys. Pajaknya hidup apa mepet panjang, nih, Pak? Pak. Pajaknya 12. Desember tahun depan. Jadi pajaknya nyender sampai tahun depan ya. Pak, harganya berapa, Pak? 95 kita buka.
95 juta. Woi, murah. Harga 95 juta, Terios TX ya, bukan TS ya. TX Matic 2009 warna hitam. Sambil dilihat, disenterkan mobilnya. Nah, seperti ini mobilnya. Harganya 95 juta. 95 juta. Pak, kalau kredit DP berapa, Pak? DP 15 bisa. DP 15 juta, angsurannya, Pak? Angsuran saya lupa, Pak. Kira-kira aja enggak apa-apa. Sekitar 2,6 atau 2,7 ya. Estimasi saya sih masuk di angka 2,6-2,7 per bulannya, 2,6 sampai 2,7-an. Dikali 47 bulan, DP-nya 15 juta guys. DP-nya DP ceper untuk di kondisi pandemi seperti ini ya Pak. Betul. Pak Andika the best loh harganya. Gua rekomend dah, silakan. Yang penting kita asal ada untung, kita muter, kita jual. Sip. Karena persaingan ketat Pak untuk betul, saat ini. Betul. Dan garansi pula loh, untuk yang kredit loh. Untuk yang cash, harga 95 juta, nego ya Pak? Nego lah. Nah, 90 juta udah murah, dikasih nego pula, langsung ke Pak Andika ya. Jangan ke saya negonya, langsung ke beliau. Beliau ownernya. Oke Pak, kayaknya ada nih yang Ayla nih, bagus juga Agia, nih Pak. Agia Pak. Oh Agia. TRD Sportivo. Agia. 2015. Agia TRD Sportivo. 2015. Warna putih, tahun 2015. STNK bulan 4, 2021. STNK-nya April 2021. Matic apa manual nih, Pak? Matic, Pak. Nah, keren kan? Harganya 85 aja. Wih, 2015 harganya 85 juta. TRD Sportivo. TRD Sportivo Matic warna putih. Warnanya benar-benar warna yang sangat dominan dicari orang untuk saat ini. Untuk saat ini lagi tren. Tren. Luar biasa. Harganya tadi 85. Betul. Ya, 85 ya. Iya. Kalau DP-nya berapa, Pak? Untuk kredit DP bisa 15 juta. DP 15 juta. Ya, angsuran 2, 2,5 kali. Kayaknya sekitar 2,4-2,5 ya. 2,4-2,5. Kurang lebih 2,4 sampai 2,5 dikali 47 bulan. DP 15 juta. Untuk kondisi mobil sehat banget. Kalaupun kredit digaransikan selama 1 tahun atau 20 ribu kilometer. Mana yang dicapai lebih dulu? Rekomendasi ya harganya. Luar biasa, sesuai dengan kondisinya juga bagus-bagus. Oke, okay. Honda Brio. Nah, satu yang kemudian Honda Brio tipe E CVT 2018. 2018. STNK bulan 9 2021. STNK September tahun depan 2021. Warnanya grey. Grey. Transmisinya otomatis ya Pak? Ya, CVT otomatis Pak. CVT otomatis. Wih guys, bagus nih harga nih mobil nih. Harganya berapa Pak? Harga cashnya 125 nego. 125 juta nego. Ya. Pak, tadi tahun berapa Pak? Mohon maaf. 18. 2018 guys. Ini bukan mobil yang agak lama ya, tapi ini mobil-mobil baru keluar benar-benar. Tapi memang belum yang panjang modelnya Pak ya, yang model baru ya. 2018, harganya 125, pajaknya bulan September. Transmisinya otomatis yang CVT ya. Betul. Pak, kalau kredit masih bisa DP ceper nggak Pak? Kalau kredit, saya mesti lihat kamus dulu nih Pak. Kira-kiranya kasih harga rekomendasi Pak buat pemirsa saya. Boleh. DP 15 masih bisa. DP 15 juta masih bisa guys. Wow, mobil 2018 kelasnya udah kelas high ya. 2018 sudah bagus banget. Angsurannya kira-kira berapa Pak? Beliau akan kasih best price buat pemirsa semua. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan buat yang mau membeli kendaraan mobil ini. Langsung ke Pak Andika. Sekali lagi, bukan ke saya ya, tapi ke Pak Andika langsung. 3294. Angsurannya DP 15 juta, DP 15 juta, angsuran 3294. Katakanlah 33-an ya, kurang lebih ya, ya Pak. Dan tetap masih mendapatkan garansi 1 tahun atau 20 ribu kilometer, mana dicapai lebih dulu. So, rekomendasi banget kan harganya. Oke, selanjutnya Honda. Nah, ini primadonanya nih,
primadona city car Honda Jazz RS 2010 STNK bulan 5 2021 SNK bulan Mei otomatik ya? Ya ini kalau nggak salah Jakarta Pusat ya Pak? Timur? Jakartanya kalau nggak salah Timur deh? Ya Timur. Timur ya Pak ya? 1500 TKE, wih luar biasa. Bulan Mei, pajaknya panjang. Dalamnya masih orisinil. Dalamnya masih orisinil. Kilometernya berapa Pak? Kilometernya 120 ribuan. Kilometernya 120 ribuan, tapi terawat ya Pak ya? Terawat. Guys, 2010, kilometernya 120 ribuan. Saya kira sih masih dalam taraf wajar ya. Betul. Ini mobilnya terawat dan kalaupun laku, beliau menggaransikan 1 tahun garansi mesin atau 20 ribu kilometer. Mana yang dicapai lebih dulu? Pak, harganya belum diomongin, Pak. 118 juta aja. 118 juta. Ini tipe Jazz RS loh, bukan yang tipe yang biasa. Jazz RS. Otomatik tahun 2010. Kreditnya berapa, Pak? Kreditnya bisa DP ceper juga nggak kira-kira? Harusnya bisa. Ya. Harusnya bisa ya. Wah, tuh guys, buat Pak Andika, apa yang nggak bisa dibantu? Langsung aja guys, telepon yang tadi kita berikan. Sebentar, kita Pak Andika sedang lihat kamus. Kamus Primon. Ya. Kamus rekomendasi buat saudara-saudara semua. Jazz RS. Cepat dapatkan mobil beliau sebelum laku loh, sebelum terjual. Wih, ini mobil bagus. Jarang ada yang kasih garansi 1 tahun atau 20 ribu kilometer. Jadi, kalian semua gak usah khawatir untuk membeli kendaraan mobil ini. DP 15 juta, angsuran 3127. Tuh, guys, udah dengar kan? DP 15 juta, angsuran 3157. 27 ribu. Katakanlah 32 ya Pak ya, ya. Kurang lebih ya. Guys, masih kejangkau buat ukuran mobil mewah Honda Jazz RS loh, tahun 2010. Ya guys ya, langsung buruan telepon beliau. Oke Pak, kita lanjut lagi. Ini Honda Freed. Honda Freed. Peleknya rame bener nih Pak kayaknya. Wih, luar biasa. Nah, ini catnya warna merah ya, tapi masih kayaknya masih ori ya Pak ya. Ori. Bawaan dia ya. Bawaan dia. Ini tahun berapa Pak kira-kira 2009. Pak? 2009. Tahun 2009. Ini Tangerang Kabupaten. Ini tipe S apa SD Pak? SD apa PSD? PSD. Tipe PSD ya, yang sudah lengkap ya. SNK Power Sliding Door 2021. Nah, SNK bulan 5 2021. Bulan Mei. Betul. Nah, tahun 2009. Guys, ini generasi pertama ya kalau nggak salah ya. Generasi pertama tahun 2009. Kilometernya pun nggak terlalu tinggi banget. Masih dalam taraf wajar ya. Kondisi bodi pun kayaknya masih seger. Pak, ada PR nggak untuk di mobil ini Pak kira-kira Pak? Nggak, Pak, tinggal pakai aja. Mobil tinggal pakai ya. Nah, sekali lagi Pak, untuk harga. Harganya 110 aja. Om, saya lihat di depan ini ada Terios ya. Ya, Terios R automatic. Terios R 2015. 2015. Kayaknya yang model bagus nih Om ya, 2015 ya. Ya. Adventure. Adventure, betul ya. betul. Woi, luar biasa. Terios Adventure 2015. SNK bulan 5 2021. SNK Mei tahun depan. Ya. Ini JBA berarti Jakarta Barat ya kayaknya betul, ya. Betul, Barat. Om, Terios Matic-nya tipe R Adventure warna hitam, kilometernya kira-kira berapa Om? Kilometernya ini baru 60 ribuan. Kilometernya baru 60 ribu. Tahun 2015, rendah banget ya guys ya. Om, untuk harganya kira-kira berapa Om? Kasih harga murah 138. 138. Masih bisa nego enggak Om? Bisalah kalau peminat serius. Nah, harga 2015 138.
kalian masih bisa nego langsung sama Pak Andika. Guys, harganya benar-benar murah, rekomendasi lo. Untuk kredit Om, paketnya kira-kira berapa Om? Kreditnya ya? Wah, ngintip dulu Pak ya. Boleh, silakan Om. Timbon saya nih. Pantengin terus ya di channel kita. DP 20 angsuran 3677. DP 20 juta angsuran 3.677.000 sebanyak 47 kali atau 4 tahun. DP-nya 20 juta. Untuk harga bisa langsung bypass ke Pak Andika. Harganya masih bisa nego ya guys ya. Untuk kondisi pun luar biasa, benar-benar bekas rasa baru dah kalau menurut saya. Karena apa? Mobil ini sudah ada garansinya juga. Garansinya 1 tahun atau 20 ribu kilometer. Mana yang dicapai lebih dulu ya guys? Apalagi yang ditunggu? Harga murah, mobilnya istimewa, luar biasa. Oke, Pak Andika yang ya. Kedua nih, selanjutnya. Ini Fortuner Pajero. Ini Dakar. Dakar. Dakar 2019. 2019 masih baru banget ya. STNK 1 tahun, bulan 11 2021. STNK-nya bulan November tahun depan. Guys, ini yang Dakar ya guys, yang paling komplit. Pak Andika, kira-kira kilometernya berapa Pak? Kilometer 20.000. Kilometernya belum turun. Kilometernya 20.000. Infonya ban serep belum pernah turun loh. Wow, luar biasa kan? Pak, harganya Pak, biar menarik Pak. Harganya kita kasih 470. Harganya 470 tahun 2019 ya Pak ya. Tahun 2019 loh guys. Pak, untuk paket kreditnya gimana Pak? DP 80 juta angsuran 11.550. DP 80 juta angsuran 11.550 selama 4 tahun. 11.550 dikali 4 7 bulan. Untuk kondisi luar biasa luxury. Ya, dalamnya. Nah, kondisinya ya, guys. Ini full body kit, Pak. Ini full body kit ya? Full. Wow, ini berarti udah di retrim ya, Pak ya? Ya. Dengan motif karbon catur. Kayaknya bagus banget ya, Pak ya? Iya. Benar-benar bekas rasa baru nih. Guys, saudara-saudaraku semua, semoga mobil-mobil yang saya shoot ini menjadi bahan rekomendasi buat kalian-kalian semua. Harganya benar-benar dimurahin dan masih bisa dinego pula. Untuk kredit DP-nya langsung aja ke Pak Andika. Mobilnya luar biasa, bagus-bagus semua. Harganya juga miring-miring banget. Oke, Pak Andika, selanjutnya nih yang terakhir. Yang terakhir apa ya kira-kira ya? Innova diesel. Diesel. Wow, Innova diesel. V Matic. Tipe V Matic. Tahun 2012. Tahun 2012. Modelnya yang grand ya, Pak ya? Ya, grand. Innova tipe V Matic yang 2500 cc. Diesel ya, saudara-saudara, warna putih, transmisinya otomatis. Untuk pajak pun masih panjang di bulan Juni tahun depan. Betul. Pak Andika, kilometernya kira-kira berapa, Pak? 70 ribuan. Kilometernya masih rendah banget, 70 ribu kilometer. Bagus banget, luar biasa warna putih loh. Iya. Peleknya juga, pelek Alphard dipakai, Pak. Oh, peleknya yang Alphard. Alphard ya? Ya. Berarti 17 ini 18. Ya, Pak ya? 18 ya? Iya. Wow, ini udah di option peleknya 18 in. 18 in dengan profil ban sekitar, profil bannya 235/50, ringnya ring 18. Bagus banget, masih tebal-tebal semua. Pak, untuk harganya berapa Pak kira-kira Pak? Harganya saya buka 192 nego. 192 juta nego. Tipe V ya, jarang ada ya. Tipe V. Pak, negonya nego keras apa nego santuy nih? Nego santuy lah. Nego santuy ya. Harganya masih bisa nih nego. Langsung aja ke Pak Andika. Mudah-mudahan harganya bisa rekomendasi. Langsung tawar. Langsung tawar ya. Ini mobil-mobil jarang ada loh. Tipe V diesel, transmisinya otomatis. Tahun 2012. Bodinya seger banget. Mesinnya ada masalah nggak Pak kira-kira Pak? Nggak ada PR ya Pak ya? Nggak ada PR, tinggal pakai. Guys, mobilnya nggak ada PR, tinggal pakai. Ada turbo timernya juga. Oh, ada turbo timer loh. Nanti tolong dilihatin ya, kita lihat. Kalau untuk kredit, DP 35, angsuran
4.800.000. DP 35 juta. Angsuran 4,8. Angsuran 4.800.000 dikali 47 bulan. Guys, ini mobil benar-benar mobil luar biasa, mobil yang paling dicari orang. Innova tipe V, solar bank, solar ya Pak ya? Solar. Solar diesel. Automatic tahun 2012, modelnya sudah model Grand. Betul. Ya guys ya, bisa langsung menghubungi Pak Andika. Izin Pak, nomornya diulangin lagi biar pemirsa bisa 0811 0811 8500 8500 28 28 atau 0812 0812 900 900 33 33 23 23. Oke, ditunggu Pak. Izin, kalau malam pun Bapak bisa dihubungi ya Pak? Bisa. Oh, beliau bisa online, malam pun siang atau sore beliau bisa langsung melayani saudara-saudara yang ingin membeli kendaraan. Kalau handphone 24 jam. Tuh. Tapi kalau malam belum tentu saya angkat, ketiduran Pak. Betul. Itu aja. Itu aja ya, berarti luar biasa guys, beliau online banget. Kagak pernah masih matiin. Silakan ya guys ya, kalau ada yang berkenan langsung telepon beliau, Pak Andika Morgan. Ya guys ya, oke. Kalau begitu, saya akhiri dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Semoga sukses. Baik, terima kasih, sama-sama. Saudara-saudaraku, apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan dalam penyampaian saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.